Hello everybody, welcome back to Tuar Intaino channel guys. So hari ini kami akan melihat satu video yang diberi tajuk Still With You, cover by Reza Darmawangsa. Ya, ini adalah sebuah lagu daripada daripada Jungkook. Yes, BTS. Iya, dan BTS punya lagu. Jadi guys, thanks for request this song and let's begin this reaction. Enjoy. Right now. Okay, wait a minute and yes, this one. Lupa dipanjang lah guys. Kita buat begini mungkin. Oh, memang begini. Ya pak. Apa boleh buat? Oh, I see him apa ini? Silver button. Silver back. Yes. Kalau ada tuh. Ya, harap-harap kamu subscribe sekarang guys. Subscribe. Hey, sama Timo. Wow, and lips runs. I love her look. Him runs. His song. Runs. Tapi by the way kan guys, saya kasih tau kamu, dia punya muka macam orang Korea juga. Ya Jo, orang Korea. Handsome boy. Okay, oh. Sana saya suka guys, sumpah. Susah juga mau terus pergi suara kepala, bro. Enggak, saya suara-suara. Woi. By the way guys, ada yang di komentar YouTube channel saya yang mengatakan bahwa suara Reza tidak boleh cari makan. Ada orang komen begitu guys, jadi terpaksa saya delete message itu sebab dia seperti mengancam. Ya yeah, guys, tapi sebenarnya dia punya ad-libs guys, saya sangat suka. Dan apalagi kalau dibuat suara dua. By the way, saya paling suka kalau dibuat suara dua. Ya. Yeah. Saya harap yang komen Reza tidak berapa bagus tuh akan tengok video ini. Kenapa saya komen begitu? Sebab saya seorang penyanyi juga. Wow. Tapi guys, mic dia mahal, mikrofon dia mahal. Besok mic begitu. Ya, German, di mana mau order gitu? Tapi guys, apa yang saya mau cakap sini, Reza dia memiliki alunan suara yang ya jarang dibuat. Dia kadang-kadang dia siapa tidak tahu macam mau cakap sebab dia punya suara memang bagus lah. Memang pro. Ya, memang pro. Ini, sorry guys, termasuk lain pula. Susah nyembot tuh. Eh, kabur. Macam mana dia beli buat dia beli buat sebutan begitu ah guys? Lupa aku eh. Ya kalau saya mencakap menyanyi Korea pun mungkin
Satu perkataan saya tidak akan dapat sebut. Fail sudah, Ya, sudah fail susah. sudah kalau kami umpah. What? Wow. Apa pendapat kok, Ben? Mic dia mahal itu. Itu aja kok, Ben. Smart alinan suara aja. Kalau perempuan yang tengok nih alias cewek lah gitu kan guys, kompom dorong akan cair sudah. Nasib sebenarnya adik adik tiada di hari betul kan Den? Kalau dorong ada, apa kau makan ni? Gila lah. Saya rasakan kalau saya buat suara begitu terus sakit tekak kok guys. Terus satu dulu guys sebenarnya. Habis. Oke okay guys, apa yang saya mau komen sini, Reza. Sorry, sorry guys. Ada iklan tadi. Apa yang saya mau komen tadi, Reza dia memiliki suara yang Mantap. Ya, yeah, memang mantap pun dia memiliki ad-libs suara yang sangat luar biasa guys. Dan juga second voice dia sangat luar biasa. Saya pernah nampak dia nyanyi dalam second voice bersama dengan Mochi Es Krim kalau saya tidak salah lah guys. Nanti kamu boleh cek video yang sebelum ini. Memang under 10 suara Reza kalau dia buat suara 2 ya. Yeah. Oh, sangat suka guys. So I want to say thanks for Indonesian people for request this song. And kepada yang tidak suka Reza tuh no yeah. don't like that lah. Don't like apa? How you like that? Enggak. Saya harap kau akan menyaksikan video saya hari ini. Sebenarnya, oke, okay, apa yang saya suka Reza di sini, dia memiliki suara yang sangat bagus dalam arti kata dia dia tahu di mana meletak ad-libs alias alunan. And kedua, saya suka dia punya creativity. Sebab pernah kami lihat dia punya apa ini sing off, ya sangat luar biasa. Oh, dan ketiga, dia sangat kacak. Alias handsome boy. Jadi pada perempuan-perempuan sana berhentilah bermimpi untuk mendapatkan Reza, sebab Reza sudah berpunya. Dan kepada yang haters yang tidak suka Reza, jangan sesukanya komen. Ya itu aja lah. Thanks for watching until the end and don't forget to subscribe, like, comment and share. I love you all.